potong. Halo Alessa. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Kali ini aku mau review modifikasi trail Samarinda. Mau tahu di mana tempatnya? Harganya gimana? Tonton terus. Ini nama bengkelnya apa, Mas? Fadil Jaya Motor. Alamatnya di mana? PM Nur. Di Jalan PM Nur. Jalan PM Nur Road, pas pertigaan ini ya? Ya, pinggir jalan. Ini bisa ngerakit apa aja, Mas? Macam-macam, Mas. Bisa ngerakit kabel, ngerakit motor. Motor-motoran bisa juga ya? Iya, motor-motoran boleh lah. Mau mesin juga oke. Semuanya lah. Tapi lebih ke motor trail berarti ini ya? Enggak juga? Enggak juga sih. Pas kebenaran lagi boomingnya motor trail kan. Jadi kita ngikutin kondisi. Ya, nyesuaikan ya, alhamdulillah dipercaya sama orang-orang lah buat trail sendiri. Jadi ini all motor masuk aja ya, bisa aja. Ya. Motor harian, macam-macam motor. Kayak turun mesin, biasa juga. Ya. Semuanya lah. Cuman kan orang-orang pada ngelihatnya basicnya di sini kebanyakan trail, jadi dikira emang khusus trail gitu. Kan. Tapi ya. Kalau ini misal pengerjaan ada motor standar, aku misal mau bikin trail nih, Mas. Ini kira-kira berapa lama sih pengerjaannya? Pengerjaannya itu dari nol sampai ya bisa buat main lah. Kisaran sebulan lah. Sebulan. Tergantung ready-nya barang aja sih. Kalau barangnya ready, cepet juga itu. Cuman kan kadang bahannya yang ada sebagian bahan yang perlu inden, nungguin dari Jawa. Yang nggak ada di sini itu yang bikin kendala. Cuma kalau dia komplit paling kisaran 1 bulan lah pengerjaannya itu. Bulan dari itu. Bengkelnya ini buka sejak kapan sih? Bengkelnya ini lama sih sebenarnya. Berapa tahun ya? 10 tahunan ada ya? 10 tahunan ada. Cuman kalau untuk trail sendiri kisaran 4 tahunan lah. 4 tahun lama juga ya. Bengkelnya masih kecil dulu, ya alhamdulillah sekarang udah mulai jalan ya. Ya, mulai jalan lari dikit lah. Kalau ini nih ngerjain sendiri kan atau ada temennya sih, Mas? Ada temennya. Jadi, jadi kalau ngelas ada tukang lasnya sendiri, cuman skemanya kita mereka dan tukangnya cuma paling khusus ngelas aja untuk ngatur-ngatur duduknya, sudut-sudutnya tetap saya. Berarti ya. Ada temannya, krunya yang lain ya buat gerak. Nggak bisa, Mas, kalau sendirian nggak mampu waktunya. Nggak mampu. Kapan kelarnya? Ini ada klubnya nggak sih, Mas? Ada komunitasnya di sini. Oh, komunitasnya ada. Ada. Namanya apa? Tarabas MX. Tarabas MX ya. Iya. Prestasinya lah. Iya, alhamdulillah kami untuk adventure sendiri kami ya ikut berpartisipasi lah di kawasan Samarinda khususnya itu. Terus kalau untuk balap, ya alhamdulillah kami berapa kali mendapat juara umum di
di luar daerah kayak di Kalsel jauh-jauh juga ya, ya main-mainnya. Kalau soal harga gimana mas? Kalau harga sih bersahabat lah. Sahabat bisa dinego ya? Bisa ya. Cuma tergantung tadi apa barangnya sih. Karena kita apa namanya pengadaan barangnya aja. Oh. Kalau untuk pengerjaan terus kalau barang aku yang gini ya bisa bersahabat lah. Jadi tergantung orangnya mau yang ori apa yang variasi yang biasa-biasa ya. Karena kita punya link juga kan, teman-teman yang di luar sana kita ambilan juga ya, alhamdulillah ada potongan juga lah. Jadi sedikit banyaknya bisa mengurangi totalnya. Ya. Jadi itu kembali lagi dengan budgetnya, balik ke budget ya. Ya. Kalau ini mas, ada nggak saran-saran buat teman-teman yang mau berwirausaha tuh harus apa aja sih? Ya, kalau kita wirausaha kayak gini, intinya kita sama konsumen itu harus ya apa ya? Ya nggak gimana ya? Maksudnya dengan konsumen baik, sama konsumen apa keluhannya, terus harus tekun lah, harus tekun dalam pengerjaannya. Oke, segitu dulu videonya. Karena suaranya bising banget sih. Kalau ada pertanyaan, tulis komen di bawah. Insya Allah aku balas. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum.